Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanallah. Untuk itu, kita ingin mengangkat
yang dimiliki oleh al-ilah yang menjadikan hati kita, hati semua manusia tata Allah milik tertuju kepadanya, gantung kepadanya dengan ubudiyah, yaitu limaknya ketundukan, limaknya merendahkan diri, disertai limaknya cinta, harapan dan rasa takut. Inilah yang kemudian kita tanyakan, sejauh mana kita memberikan uluhiyah kita kepada Allah, atau sejauh mana kita mengimani uluhiyah Allah, atau sejauh mana kita menempatkan Allah sebagai ilah kita. Karena al-ilah al-ma'bud alladhi yata'alla ilaihi al-ibad al-uluhiyah. Kita tahu salat itu ibadah, tapi belum tentu yang kita lakukan bernilai ibadah. Kalau kita tidak jalankan dengan limaknya ketundukan dan rasa cinta, limaknya ketundukan dan merendahkan diri dengan disertai limaknya cinta, harapan dan rasa takut. Nah ini kan ta'alluh, ta'alluh itu sampai menjadikan seseorang merasakan aku tidak ada nilai apapun kecuali saya dengannya. Saya tidak ada makna hidupku kecuali dengannya. Dan saya tidak ada kebahagiaan kecuali dengannya. Sebagaimana kalau orang dagang penuh dengan jajan, hidup hamba tanpa jajan. Kadang-kadang kalau sudah orang itu dirundung rasa rindu dan rasa cinta dengan seorang, kadang-kadang sampai pada derajat ini, aku tidak ada makna hidupku kecuali dengannya. Demikian juga kadang-kadang dengan uang, kadang-kadang dengan jabatan, kadang-kadang dengan popularitas, sehingga banyak orang yang melakukan popularitas mengorbankan segala galanya. Nah, ini mestinya kita berikan kepada dan yang memiliki sifat uluhiyah yang benar. Nah, pertanyaan bagi kita sejauh mana kita mengilahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengilahkan Allah secara total, pasti dipilih baik. Dan tidak ada kehancuran kecuali karena mengilahkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sahih dari Imam Bukhari, Ta'isa abdul dina, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul qatifah, Ta'isa abdul khonina, Ta'isa wal takas, wa idha syika falan takas. Celakalah hamba dina, hamba emas. Celakalah hamba dirham, hamba perak. Celakalah hamba pakaian. Celakalah hamba furniture. Celakalah dan celakalah, tersungkurlah dia kalau dia mendapatkan musibah, terkena duit dan sepecahun. Artinya mudah fatalis. Dapat musibah ini sudah putus harapan. Nah, ada orang yang mengilahkan hawa nafsu. Iya, Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak perhatikan al-jahl yang dolima? Apakah kamu tidak perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Wa atallahu Allahu 'ala 'ilm. Dan Allah menyesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama 'ala sam'i wa khatama 'ala qalbi wa sam'i wa ja'ala 'ala basarihi hisyaban. Dan Allah menyesatkan, menutup telinganya, hatinya, dan menjadikan matanya ada hisyaban, ada sumber. Fa may yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa menunjukkan selain Allah? Jadi mata hati tertutup, telinga tertutup, itu karena mengilahkan selain Allah. Kalau mengilahkan selain Allah, nanti mata hatinya, mata kepalanya, perasaannya tertutup mati. Maka jadilah dia mayat sebelum mayat. Sebagai Allah katakan, awamankana mayat tanpa ahdianan. Apakah orang yang mati akan hidupkan?
ka'annahu khusyu'un musannadah. Yang terjadi seakan-akan apa? Khusyuk kayu bakar kayu yang disandarkan, yang tidak menambah kecuali bimbang saja, bimbang manusia. Menjadi banyak hidup. Nah, ma'asyiral muslimin, saya ingin mengajak kita bersama bahagia dengan Allah untuk memperkenalkan diri tentang hakikat uluhiyah. Karena uluhiyah ini, al-ilah yang menjadi uluhiyah yang hakiki adalah ketenangan hidup kita. Kalau ilah yang tepat, masya Allah, tenang hati. Jangan berjalan terus awam. Apa yang yamshi mukibat ala wajhi, ada apa yang yamshi sawiyan ala siratul mustaqim. Apakah yang berjalan dengan mukanya lebih mendapat petunjuk atau yang berjalan lurus? Dan bagaimana ilah kita tepat, masya Allah, semuanya itu gamblang, jelas melihat masalah itu. Sehingga Allah pun mengatakan فَقُلْتُ سَمْعَهُ اللَّهِ يَسْمَعُ. Aku yang terdengarannya dengan dia, dia mendengar. وَقُلْتُ بَصَرُ اللَّهِ يُبْصِرُ. Aku yang matanya dengannya, dia melihat. وَقُلْتُ يَدَهُ اللَّهِ يُبْصِرُ. Aku yang tangannya dengan dia memegang. Aku yang kakinya dengan dia berjalan. Bayangkan, walakin sa'alani lahu tiyanna. Kalau dia minta kepada aku, pasti aku beri. Walakin sa'alani lahu idanna. Kalau dia minta perlindungan kepada aku, pasti aku akan beri. Nah, ma'asyiral muslimin, ilah kita siapa? Siapa yang sebetulnya seharusnya menjadi ilah kita? Yang hati kita ganjur kepadanya, yaitu pertama Allah Subhanahu wa ta'ala ilah kita. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Kita bersyukur mayoritas manusia 6 miliar musyrik, yang 1 miliar pun kebanyakan musyrik pula. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun. Wa ma yu'minu aktsarun nas, dan tidak ada kebanyakan manusia walaupun itu sangat menginginkan. Wa ma yu'minu aktsaru billahi illa wa musyrikun, dan tidak ada kebanyakan orang beriman kecuali menyekutukan. Dan kita bersyukur kepada Allah karena berhasil mengilahkan Allah. Dan satu-satunya mengilahkan Allah tidak mengilahkan orang rasul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita renungi ikhwanillah kalimat yang menjadi sulusul Quran ini, apakah sudah atau belum ya? Qul huwallahu ahad. Jelas. Allahu samad. Kita punya satu-satu ilah, enggak punya duanya. Tetapi masya Allah, yang satu ini as-samad. Apa makna as-samad? Mari kita melihat apakah benar kita menjadikan Allah atau meyakini kalau Allah itu as-samad. As-samad itu adalah alladhi yasmudu ilaihi al-ibad. Dalam hadis, idza sallahakum ala sutrati fala yasmud ilaihi sallam. Kalau kalian sholat menghadap sutra, maka fala yasmud ilaihi sallam, jangan menghadap lurus, tetapi dalam setiap diri yang sedangkan. Nah, yasmudu, kalau dalam departemen agama, Allah SWT tempat memohon atau tempat bergantung, kurang tepat. As-Samad, Allah As-Samad, Allah dan yang yasmudu ilaihi ulul ibad, yang dimana seluruh hati manusia tertuju kepadanya dalam segala kebaikan. Kita ingin tidaklah kita sakit kecuali langsung ingat Allah. Allah yang bisa menyembuhkan. Wa ila maridu fahu yashfi. Kita ingat apa yang cikulung toro idada. Apakah siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang mepet ketika berdoa kepada? Kalau kita dalam
tidak ada fatalis, apalagi menghadapi kondisi kali ini di mana perjuangan kalau menurut perhitungan manusia ya, itu barangkali kalau untuk mau putus asa ya itu alasannya banyak, tapi kita tidak boleh berputus asa karena Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari penting refleksi ketika lam yalid walam yulad, maka berarti kita itu harus meyakini tentang kebahagiaan agama Kristen yang jumlah pengikutnya itu 1 miliar. Lam yalid walam yulad itu merupakan kebahagiaan dino Yahudi yang mengatakan Uzair bin Allah atau agama-agama yang lain walam yakul lahu kufuwan ahad, puas dengan Allah dan tidak mau kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat apa emosi kita ramai bersama. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Perhatikan ikhwan, Allahu la ilaha illa ini bukan hanya memberitahukan bahwa tidak ada ilah kecuali dia, tapi ilahkan Allah dan jangan ilahkan selain Allah. Potensi kita mengilahkan selain Allah itu besar ya. Potensi kita mengilahkan selain Allah itu besar tanpa sadar, baik itu kekuatan, baik itu jabatan ya. Maka kan maksud baik awal langsung utama awal langsung ya. Mohon maaf kadang-kadang kalau orang sudah tidak suka ya. Tidak bisa adil ya. Maka Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawan taba'an liman jitubi. Mari kita renungi ayat yang tidaklah seorang membacanya setiap kali sholat tidak ada penghalang masuk surga kecuali kematian. Allahu la ilaha illa huwal hayy yang maha hidup secara totalitas, secara sempurna. Al-Qayyum yang semua makhluk hidup dengannya, semua makhluk berdiri dengannya. Al-Qayyum yuqimu ghayrahu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkena kartu dan tidak tidur. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Saya ingin nanti apa? Alaqahnya ini yang paling penting. Alaqah dalam kehidupan. Ketika ikhwan fillah rahimakumullah, kita meyakini lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang harus refleksi dalam kehidupan kita? Semuanya kita berikan kepada Allah. Dan tidak boleh di antara kita ketika dikatakan diingatkan hartamu tolong dijaga baik-baik, jangan kau infakkan hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai ada kata-kata ini kan harta-hartaku sendiri, kenapa aku campur tangan? Atau kita punya lembaga kemudian kita melakukan hal yang salah kemudian orang mengingatkan jangan begini, apa jawabnya? Ini kan lembaga-lembaga sendiri, ini lembaga-lembaga kita sendiri, kenapa sih urusannya? Ini milik siapa? Kalau ini milik Allah, maka kita tidak boleh berbuat sepenuhnya. Kadang-kadang orang maksiat ingat, jangan kau gunakan mata untuk maksiat, jangan kau gunakan doa, ini kan mata-mata sendiri. Kalau masuk neraka, ya masuk neraka sendiri. Kenapa usul bisa ada? Kalau kita mengatakan bahwa ini milik Allah, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak pernah merasa memiliki, kita hanya murni dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya syafaat kita harapkan dari Rasulullah supaya Allah mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, dan kita yakin tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihi wa ma khalfahu. Allah mengetahui semua yang ada dalam diri kita, depan belakang kita. Wala yuhituna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan tidaklah kita menguasai ilmu, memahami ilmu ini kecuali dengan izin Allah. Artinya, marilah supaya ilmu kita bermanfaat dan ilmu kita berkah, selalu kita tadarus kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang kita miliki bukan untuk sekedar bencana bagi kita ya, tapi benar-benar
samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Saya ingatkan, marilah kita ketika membaca ayat ini merasa betapa kecilnya kita, kemudian Allah memperhatikan kita berat, betapa kita merasa mulia diperhatikan oleh Allah. Di dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diberikan gambaran dalam hadis, gambaran perbandingan antara kursi Allah dengan langit dan bumi yang tujuh seperti tujuh logam uang 100 rupiah diletakkan di tus di tameng. Jadi orang yang pakai perang itu pakai tameng. Tameng itu dibuka 7 logam uang 100-an. Itulah 7 dari 7. Betapa besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Maka wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Allah bicara ini supaya kita membayangkan betapa agungnya kursi Allah. Dan kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala punya arsy. Arsy Allah itu badannya adalah bandingan arsy dengan kursi Allah adalah seperti uang 100 rupiah atau logam satu logam cincin besi dilemparkan di tengah lapangan. Bayangkan lapangan sepak bola kita lihat uang 100 rupiah. Logam itu adalah kursi, sementara lapangan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Terus di mana letak Indonesia? Di mana letak Pondok Imamdas? Di mana letak kita? Kita ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhannasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Iya syakyuhidkan bayat ini khalqin jahit. Tidak ada apa-apa ya si Allah. Hei manusia, kalian itu fakir kepada Allah, dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Kalau mau Allah singkatkan kita, maka tidak pantas kita merasa mohon maaf kalau lakukan saya Islam tidak maju. Tuh, kalau lakukan karena saya kode ini tidak jalan, kode ini dari Allah. Jangan sampai di antara kita termasuk yang bicara merasa memberikan apa? Memberikan apa? Jasanya pada kode ini. Tidak, kita harus merasa utang budi kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita menjadi orang yang berkhidmat kepada Quran di pondok ini. Antumul fuqara ila Allah yaquluna 'alaika an aslam. Mereka merasa memberikan jasa dengan Islam mereka. Kullakum 'ala Islamkum. Janganlah kalian merasa memberikan jasa dengan Islam kalian. Baginda, tapi Allah lah yang bunuh alaikum anhadar kenikmatan, yang memberikan kenikmatan, memberikan jasa kepada kalian karena menuju kalian iman. Kita harus merasa siapa sih kita? Kita adalah seorang fakir kepada Allah. Ini nanti ada kaitan dengan apa? Kehidupan kita. Bagaimana kita memulai memperbaiki? Ini harus kita pahami dan ini menjadi ayat yang paling agung. Menjadi ayat yang paling agung di dalam Quran secara mutlak. Karena satu ayat isinya tauhid, isinya keagungan Allah. Baik. Siapa uluhiyah? Allah yang memiliki uluhiyah. Inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyam. Sesungguhnya Allah kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam 7 kali. Tsumma stawa 'ala al-'arsy, yang artinya seperti yang saya katakan tadi. Yuhsyil laila an-nahara yakhluqu hadida. Wasyamsu wal-qamaru wan-nujumu musakhkharatun bi amrih. Langit dan bumi semuanya tunduk dengan Allah. Tunduknya dengan senang hati, tidak dengan terpaksa. Karena Allah mengatakan tsumma stawa ila as-sama'i wa yadkhur. Kemudian Allah memerintahkan ke langit dan langit itu dalam kondisi
kami datang dengan senang. Kami datang dengan senang hati. Ataina tobi. Ini usaha kami. Ala lahul khalqu wal amr. Garis bawahnya ada. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, kamu yang menciptakan dari Allah, maka ingatlah penciptaan itu hanya dari Allah. Maka pemerintah itu hanya dari Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, hanya dari Allah lah penciptaan dan dari Allah lah al-amr, perintah. Jadi untuk itu kita tidak boleh memerintah saudara kita, orang yang menjadi kita pimpin, karena kecuali dengan perintah Allah. Ya ini keterikatan dengan perintah Allah, keterikatan dengan aturan Allah, dan tidak bisa kita mengatakan kita sok berkuasa, merasa sok berkuasa. Karena Allah memberikan. Siapa Allah yang memberikan? Yang ulu, yang memiliki ulu dia, yang memiliki magnet yang luar biasa akan tertariknya hati kita kepadanya. Wallahu la'in. La ilaha illa. Dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali dia. Alimul ghaib wa syahada. Allah tahu yang baik dan tahu yang baik. Termasuk tahu hati kita, tahu kebutuhan kita, tahu bisikan hati kita, tahu apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, tapi dia sangat sayang kepada kita. Dia sangat lembut dengan kita. Wallahu la ilaha illa hu. Dia itu dalam kelembutannya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam pemeliharaannya dia sebagai Rabbul Alamin, tapi dia penguasa Al-Malik Raja. Sejauh mana kita meyakini Allah sebagai raja kita, raja yang Al-Qudus, yang sangat suci, As-Salam, yang memberikan kesejahteraan, Al-Mu'min, yang memberikan rasa aman, Al-Muhaimin, yang mengatur dan menguasai hidup kita, Al-Aziz, yang maha perkasa, yang tidak boleh ditolak kehendaknya dan tidak mungkin kehendaknya ditolak, Al-Jabbar, yang Al-Jabbar itu dari Jabbar artinya menutupi seluruh kebutuhan kita. Atau Al-Jabbar dalam arti mendudukkan kita. Al-Mutakabbir yang Allah suka menunjukkan kebesarannya dan kita mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Betapa Allah suka dengan tahdid mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya amma yusyrikun. Kita harus punya kekuatan dengan ayat ini untuk membersihkan bumi ini dari segala bentuk kesyirikan. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir. Lahu al-asmaul husna. Suf yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al-'azizul hakim. Ikhwanillah, sangat indah ketika Allah mengatakan tentang Nabi Daud alaihissalam, Inna sakharna jibala yusabbihna ma'ahu wat-tayr. Jadi ya jibalu awqidi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu bi-nijmi. Jadi Nabi Daud AS ketika baca subhanallah, maka gunung itu langsung baca subhanallah. Gunung-gunung pun baca subhanallah. Seluruh alam semesta ini mensucikan Allah, tidak pernah menyalahkan Allah. Jadi kalau kita sekarang kaum mukminin lemah, jangan disalahkan Allah, yang salah adalah kita. Karena Allah telah menetapkan walaupun kata Nabi Zabur, ini perlu kita imani ya, tidak boleh kita mengkufurinya. Walaupun kata Nabi Zabur limbah diri, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam kitab Zabur atau Fi Zaburi artinya seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Mimba di titri setelah amin afu anal arwalillah. Bumi ini dari Allah. Allah tidak mencukupkan menyebutkan itu di rahim afu, sampai Allah menyebutkan di dalam seluruh kitab-kitab suci anal arwalillah. Bumi ini dari Allah. Ya itu rahimah ya salihun, akan diwarisi oleh orang-orang saleh. Maka kalau kita lihat pilkada di Jakarta,
luka mereka juga luka. Bedanya orang tahu tsunami lautan mana yang hancur. Bedanya kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Ya, fala tahinu. Fala tahinu fi ittiqai al-qaum. Janganlah kalian merasa lemah dalam berkompetisi. Nah, ikhwatillah. Ini penting, tasbih ini penting. Ya, kadang-kadang mohon maaf, seakan-akan kita nyalakan kodok dan kodok. Seakan-akan kita nyalakan kok rahmat Allah itu kok terlambat datang kepada kita. Bukan, kita yang salah. Allah lah yang paling benar. Selanjutnya, kalau kita tahu ikhwatillah rahmatullah bahwa kemudian apa pertanyaan yang muncul dari ini semuanya? Pertanyaan yang muncul adalah ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, apa hubungan akidah yang kita sampaikan dengan kehidupan kita? Apa hubungan akidah ini? Bahwa Allah yang kulillahu mamalikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka liman tasya'. Ya Allah, kita tahu buat saya dan Allah.
ya laita tarto wal ahlu ridho. Alangkah indahnya ya Rabb, yang penting kau ridho kepada aku, waktu semua orang murka kepada aku. Ya laita baini wa bainaka amirun, ya laita baini wa bainaka amirun, wa baini wa bain al-alamina faram. Ya Rabb, alangkah indahnya kalau antara aku selalu rahim, selalu hangat kebunan, nikmat dalam ibadah, nikmat di dalam kelakuan murah, menikmat di dalam merasakan ketenya, menikmati lezatnya ketenya perjuangan ketika dia hidup di dalam Allah. Kita sahabi kalbun tufakun bagimu. Kalau cintamu pada sudah benar, semua jadi mudah kok. Fakul fawakurumikurum, karena semua yang di atas tanah kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam doa yang begitu indahnya, dalam doa yang begitu indahnya, ketika beliau diusir oleh orang-orang Taif. Apa kata dia? Allahumma inni ashku ilayka da'afan bani. Ya Allah, aku mengadukan kepada Engkau dhafaf ummati, lemahnya kekuatanku. Wa qillata khilali, dan sedikitnya usahaku. Wa hawani 'ala an-nas, dan hinaku di mata manusia. Ya arhamar rahimin, ila man takuluni, ila man takiluni, kepada siapa aku serahkan aku? Ila aku yang tajahur, ila aku yang malakamu amri. Apakah aku serahkan aku kepada musuh sehingga mereka mempermainkan aku, sehingga mereka melempari batu aku, sehingga darahku bercucuran? Aw ila qalibi yang tajahur, atau kepada saudaraku sendiri yang selalu berbuka masa, saudara berbuka masa, kerabat berbuka masa, musuh mempermainkan aku? Aw ila aku bin malam wabi, tetapi luar biasa. Illam yakun bika alaiya rabbun fa'alaiya. Yang penting Allah mengabulkan kepada aku, gak peduli entah dicuekin teman sendiri, tidak diapresiasi oleh orang yang paling dekat, atau dicaci maki oleh musuh. Illam yakun bika alaiya rabbun fa'alaiya. Kalian mungkin tidak mengapa-apa, tidak peduli. Bahkan lakal obat kata Allah, aku akan lakukan apapun dan aku siap apapun kata Allah. Yang penting kuridho. Subhanallah, ghayatul khair ridho Allah. Ini penting kepada kita. Jadi ridho Allah yang kita kejar, walaupun kita kehilangan keluarga, kehilangan nyawa, kehilangan perasaan, yang penting Allah ridho. Jangan sampai kadang-kadang apa, kita mengorbankan ridho Allah yang penting puas dengan pembalasan kita, meluapkan kemarahan kita. Kadang-kadang begitu. Ya, ridho Allah ini, ya Allah, walaupun anda berkorban apapun, jadi kelihatan kecil di mata kita. Yang kedua, ya, ini ridho Allah ini mahal ya. Wadiyawadu minallahi kita ini melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah, innakum satarawna rabbakum ayatan rawahu Bukhari dan harus kita hafal. Kata Rasulullah, innakum satarawna rabbakum ayatan kama tarawna al-badra kama tarawna al-qamar lailatal badri la tudhammuna fi ru'yati. Kalian akan melihat Allah dengan mudah seperti melihat rembulan pada bulan purnama. Dikatakan apa? Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah lagi berselisih ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada, kalau ridho Allah kita ada cita-cita kita tertinggi, maka yang kedua indikatornya manhaju hayatina syar'ullah wa ta'ala. Sistem hidup kita adalah syariat Allah dan manhaj Allah. Artinya indikatornya
kita tidak melangkah satu langkah kecuali meyakini itu diberikan oleh Allah. Kita tidak melakukan program apapun kecuali punya semangat ridho Allah dan lain sesuai dengan keinginan Allah. Dia cinta kepada Allah,
Tapi ketika manusia langsung hilang dari hati saya, maka saya takut kehilangan iman dari bapak, ibu saya, dari anak saya, karena ketika itu saya kehilangan segala-galanya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala kan punya adik laki-laki ditawar oleh orang Ansar. Apa kata Mus'ab pada orang Ansar? Ya orang Ansar, wahai Ansar, wahai saudara ku Ansar, tolong ikat orang ini dengan ikatan yang kuat. Tolong ikatannya dikuatin. Tolong minta tebusan banyak karena ibunya kaya ya. Kata adiknya, ya Mus'ab, hadirlah kursi di akhi, demikian untuk mewasiati saudaramu untuk dirinya lebih kenceng kayak gini. Lasta akhi, wa inna ma akhi hal. Itu bukan saudaramu, orang kafir, saudaramu ini. Inna hu laysa min akhi. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang anaknya, inna hu min akhi. Anakku ini dari keluarga. Wa anta ahkamul hakimin. Engkau maha maha adil, maha bijak. Katanya seluruh keluarga aku selamat. Apa inna hu laysa min akhi? Qala inna hu laysa min akhi. Inna hu amalun ghairu shalih. Dia bukan dari keluarga. Dia tidak beramal saleh. Hubungan kita adalah hubungan amal saleh. Silaturahim kita silaturahim tergantung kalau orang kaya kekayaannya sama-sama kaya sama-sama senang. Para pedagang silaturahimnya dari sama-sama dari senang. Silaturahim di antara kita sempat bulan sempat bulan kita. Tapi silaturahim kita tidak jauh dari iman kepada Allah. Maka inna hu laysa min akhi, inna hu amalun ghairu shalih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilmun. Saudaranya yang kafir menurut Allah itu jadi lalu ini penting. Untuk itu siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah diajak bisa bekerja sama harus kita cintai. Entah itu salafi, entah itu tabliri, entah itu siapa saja mendekatkan diri kepada Allah ya kita sangat mahal. Ulama mana saja memperjuangkan untuk Allah harus sangat mahal. Inilah nilai yang harus kita perjuangkan sehingga kita bisa bersinar kepada seluruh dalam rangka penegakan syariat Allah SWT. Di empat hal ini saya harapkan untuk kita sampai bersama. Sudahkah cita-cita kita terpilih adalah di Allah? Sehingga kalau ada masalah makanya makanya kecil, tidak usah dipikirkan tapi pikir Allah itu. Maka dalam Muhammad wa Aqina, siapa yang cita-citanya satu di Allah, maka insya Allah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Allah insya Allah. Semua urusannya dihidupkan oleh Allah dalam hatinya. Inilah yang harus dilakukan oleh Allah yang bisa sampaikan.